Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firdaus Channel. Baik, kali ini ada motor Smash Titan yang full hitam, boros, kurang tenaga, tidak langsam, brebet, busi sering mati. Nah, ini cukup simpel ya, langsung ke poinnya saja. Ini sudah diservis, filter semua. Nah, ini ditemukan di diafragmanya ini bolong. Nah, ini sebab utamanya ya, walaupun setelan anginnya di setel-setel ini nggak mau irit. Nah, ini businya juga nggak mau bersih, warnanya hitam terus. Jadi ini bukan dari klep ataupun dari pilot jet main jet yang tidak standar, ini dari membrannya, membran diafragmanya. Oke, langsung kita ganti yang baru karena nggak ada yang original. Saya ganti yang KW ini, murah harganya. Nanti kalau rusak kita ganti lagi, murah ini. Ini sama dengan Jupiter ya bentuknya, dengan Jupiter Vega ZR sama, langsung PNP langsung masuk. Yang beda itu cuma Supra 125 ya, Karisma itu beda, Mio juga beda. Langsung kita pasang ini, pernya pakai yang asli bawaan. Hati-hati jangan sampai terjepit. Kalau ini fungsinya sebenarnya ini untuk membantu memperkaya campuran ya, saat gas ditutup mendadak. Jadi kalau kita lagi gas tinggi, bukaan skep lebar, nanti otomatis kalau kita tutup mendadak campurannya akan kurang lah. Dari membran inilah yang nanti membantu untuk mengeluarkan tambahan campuran bensin ya, langsung ke venturi. Jadi langsung, kalau ininya bolong berarti bensin itu ngocor langsung ke venturi, mirip dengan kran vakum yang bocor ya. Jadi bensin mentah itu langsung masuk ke lubang venturi, ke intake ya, jadi terlalu boros. Businya hitam, nggak diganti, kita bersihkan saja. Nah, kita bersihkan, nanti setelah satu minggu bisa dicek. Kalau warnanya merah bata berarti sudah mantap, bagus. 3 hari lah bisa dicek, dipakai dulu ya. Setelan anginnya bisa kasih standar 1,5 putaran. Ini langsamnya langsung enak. Tadinya ini setelannya hampir dibuka sekitar 5 putaran aja masih boros ya. Kita setel ulang ya, kita tutup lalu kita buka di 1,5 putaran, sudah sangat standar, pasti irit. Ini cuma sisa-sisa aja yang di knalpot, nanti juga terbuang ya. Nanti setelah 1 minggu bisa dibuka businya, dicek warnanya, kalau merah bata berarti sudah mantap, bagus. Masalah cuma di sini saja. Terima kasih yang sudah menyimak.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.